Di sekitar Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah tempat yang dibuat warga bernama Kebun Sufi. Meski dikelilingi kawasan alam dan pepohonan, namun tempat Kebun Sufi ini memiliki keunikan. Salah satunya berupa arsitektur bangunan ini menggunakan kayu pinus bernilai seni, beberapa gerabah serta figura yang berisi sastra untuk memberikan edukasi seni dan juga religi. Tujuan dibuatnya Kebun Sufi ini sebagai tempat diskusi, membahas kajian, dan juga termasuk syiar Islam dengan mengikuti perkembangan kekinian, yakni konsep tempat yang seperti kafe untuk semua kalangan. Dan di sini sesuai dengan konsep kita dan branding kita, tasawuf asik. Di sini tempat yang menyenangkan, membahagiakan. Karena di sini kajian disampaikan dalam keadaan di ruangan seperti ini, dalam keadaan santai, sambil kopi, sambil minum, sambil makan-makanan kecil ya. Dan itu tidak menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu maha cinta, Tuhan itu maha menyenangkan, dan beragama itu harus melahirkan cinta, harus melahirkan kebahagiaan. Diharapkan kegiatan dakwah dan syiar Islam bisa dilakukan dimanapun. Yang terpenting tetap sesuai syariat agama dan tidak menyimpang. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.